Insiden pembacokan hingga mengakibatkan korbannya meninggal dunia di lokasi kejadian terjadi di Desa Hargoretno, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, Jumat sore pukul 2:45. Informasi yang dihimpun blogtuban.com, korban diketahui bernama Kasmu, 55 tahun, warga Desa Tenggerwetan, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban. Sedangkan pelaku diketahui bernama Wasman, 50 tahun, warga Desa Tenggerwetan, Kecamatan Kerek, yang tidak lain merupakan tetangganya sendiri. Dari penuturan salah satu tetangga korban, Darmo mengatakan jika pelaku dan korban merupakan tetangga sekaligus teman akrab dan sebelumnya tidak ada masalah apa-apa. Hingga saat ini kronologi dan motif pembacokan belum diketahui. Sementara di lokasi kejadian, petugas inafis dari Polres Tuban masih melakukan olah TKP dan identifikasi terhadap jenazah korban bersama tim medis. Dari Tuban, tim liputan Blog Tuban TV mengabarkan.